Hi, hello guys. Welcome back to my stream. Okay, hari ini aku nak buat tutorial macam mana nak beli RP. Mungkin ada orang yang tahu dan mungkin juga ada orang yang tak tahu macam mana nak beli RP ni kan. Okay, RP ni adalah Royal Plus. Okay, depan tengah sini. Ini terbaru season 16. Makan Metro Royal. Okay. So sekarang ni kita nak tengok dulu apa barang dia orang. Nak tengok korang patut ke beli RP pada season ni. Okay, jom kita tengok apa yang barang-barang yang kita akan dapat. Okay, kita apa ni? Nope. Oh, okay. Macam ni ya, contoh. Kalau korang beli Royal Plus ni, korang kena beli yang murah. Murah je, yang 600 UC tu, korang akan dapat 600 UC tu balik ataupun 800 AG ni. Tapi pada aku, AG ni kan korang boleh beli baju je. Boleh beli barang, korang tak boleh beli RP balik. Kalau aku akan ambil UC je. Sebab bila korang dapat 600 UC tu, korang tak membazir. Korang beli sekarang 600 UC, then korang buat mission sampai 100 level, korang akan dapat balik 600 UC ni. So korang tak membazir 600 UC ni. Korang beli balik season yang akan datang. Okay, so korang tak membazir. Tak adanya macam ada orang, setengah orang kan bila kita tanya, kau tak beli RP ke? Nanti dia tanya, buat apa nanti kan setiap season kena top up. No lah, mana ada macam tu. Korang top up sekali je, lepas tu korang akan dapat balik 600 UC tu. So 600 UC yang korang dapat balik tu, korang janganlah enjoy, korang janganlah beli macam-macam kan, jangan bazir. Korang beli balik untuk season yang akan datang. Okay, kalau korang tak nak bazir, kalau korang sultan, tak payah nak cakap lah kan. Okay, ni aku ajar korang untuk berjimat. Lagi satu, kalau korang beli RP ni, korang macam beruntung lah. Korang dapat baju cantik-cantik, dapat skill weapon, dapat macam-macam lagi kan. Kadang-kadang dapat apa ni, kereta ke, motor ke, apa ke, sekali kapal terbang ke, apa ke kan. So kalau korang nak beli kat luar, satu baju je dah beribu-ribu UC. Okay, so aku rasa korang kenalah beli RP ni. So okay, kita tengok kita dapat apa dalam season ni. Okay, nanti sabar lu, kita jangan tekan. Kita tengok apa ni. First, kita akan dapat coupon. Okay, lepas tu kita akan dapat, oh, kita akan dapat DP. Tengok DP dia, not bad, not bad lah. Okay, aku pun suka juga pakai DP bila dekat map ni kan, map living kan. Okay lah, cantik. Lepas tu kita kena dapat baju. Oh, ni perempuan, ni lelaki. So mungkin aku kena dapat baju ni lah. Oh, ni baju dekat Metro lah, Metro Royal ni. Baju dia aku tak minat sangat sebab yelah kan, macam season now. Okay, lepas tu bila korang top up UC, bila korang
top up RP, korang akan dapat RP 500 untuk season yang akan datang. Okay, lepas tu kita dapat ni, apa ni? Unlock the season protocols. Apa-apa je lah. Okay. Faham. Ni yang tempat kita tukar-tukar baju bawah tu, faham? Tempat tukar-tukar baju tu yang kita boleh tukar-tukar tu. Ni lah tempat yang ni. Mana? Haa ni lah. Ni satu, dua, tiga ni. Okay. Kita pasang balik dekat RP. Lepas tu korang akan dapat UC. Dapat apa ni? Go to collect supplies. Let's talk. Let's turn it off. Okay. Ni barang-barang yang akan kita dapat ni semuanya kat dalam metro ni lah. Okay, lepas tu kita akan dapat smoke. Gila smoke di position now. Emot ni macam pernah nampak. Cantik sikit macam ni. Kita dapat emot, kita dapat helmet. Macam helmet ayam kan. Okay. So oh, kita dapat emot ni. Ui nah. Comel. Okay, lepas tu kita dapat skin kapal terbang Metropolis. Lepas tu kita dapat parachute. Aku macam tak minat sangat parachute dia. Macam okay. Lepas tu kita dapat crowbar. Cantik lah crowbar dia. Biasa kita dapat pen kan. Ni kita dapat crowbar. Macam tadi macam nampak dia pegang weapon tu ni. Takde. Oh, lepas tu kita dapat Uzi dia pun cantik lah. Kuning hijau. Okay lah. Mana yang tak ada lagi skin weapon Uzi ni? Okay lah kan? Kalau nak korang tepat untuk season ni. Lepas tu dapat baju. Oh yo. Ada macam baju polis-polis gitu kan? Wih, dapat yang imut lagi. Banyak imut season ni. Ayy, comel. Jom bag dia. Okay, lepas tu kita dapat bag. Macam mana nak masuk barang macam ni muat ke? Tak ni. Ui, ya Allah, itu aku comel ni kebab. Pokoknya Jom. Kejap. Ni beg apa siap? Ni beg apa? Kejap. Ni Okay. Ni bukan beg tu kan? Ni pangrino. Jejak ni nak kena tanya orang ni beg apa ni? Bukan semua barang ni. Kita dapat kitchen. Kitchen berhantu. Comel. Kita dapat SKL. Okay, kita dapat SKL. Banyak weapon lah. Dalam season ni dapat banyak weapon. Tapi tak berapa nak cantik lah. Okay, last sekali kita dapat baju. Baju dia kebanggar-banggar-banggar kita. Okay, ni yang kita akan dapat pada season ni. So pada korang yang rasa macam tak minat,
macam tak nak beli. Boleh je beli minggu depan. Tapi pada minggu depan pula untuk season yang akan datang. Tapi pada aku, kalau korang beli sekarang pun, korang akan dapat balik UC korang. So tak rugi. So UC yang korang yang akan dapat sekarang ni, korang boleh top up untuk untuk season yang akan datang. Kalau korang tak percaya, korang kira dapat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa? Kan 600 tu. Jaranglah aku kira salah. Kan? So ikut korang. Kalau korang rasa korang nak beli, beli. Sebab tak, ianya tak mubazir. Sebab korang akan dapat balik 600 tu untuk season yang akan datang. Okay? Okay, lagi satu aku nak cakap. Okay, kita push rank dulu. Push rank Tiber. Kita beli free ni. Kita beli yang mana ni? Oh ni upgrade. Kita tekan upgrade tu. Okay, first korang nak beli UC. Korang nak beli RP. Yang penting korang ada UC kat atas tu lah. Korang ada top up dulu. Lepas tu korang tekan upgrade. Lepas tu korang tekan upgrade. Lepas tu korang tekan yang 600 tu. Janganlah tekan yang 1800. Okay. Ha, okay, tekan yang 600 ni. Korang akan dapat get, apa benda ni? Tak faham. Okay, korang tekan okay. Tara, kita collect barang. Kita dapat ni first. Okay, ni nombor satu. So aku punya level RP dah satu lah. So korang dapat, aku dah beli season yang lepas, so aku dapat 500 RP untuk season ni. Oh ni aku nak cerita. First korang beli, kalau korang beli baru pertama kali beli RP, korang akan dapat yang ni tau, RP yang tak ada tanduk tu. Okay. Lepas tu bila korang beli lagi sekali, korang akan dapat yang nombor 2 tu. Level nombor 2 tu yang ada tanduk. Okay. Ni aku nak cerita. Kalau korang beli RP untuk kali ketiga, korang akan dapat yang menyala tu free. Tak payah top up apa-apa. Orang semua dah kata kau sultan tau. Eh gila bapak lah, sultan lah budak ni. Sebab RP dia apa, bersinar-sinar macam tu kan. Ni mesti top up lah pula kan. Padahal tak ada pun. Kau cuma beli 3 kali berturut-turut, korang dah dapat apa ni, lencana RP bersinar-sinar ni kan. Sekejap, sakit tangan. So aku tekan ni untuk mendapatkan yang nombor 2 tu. Lencana nombor 2. Okay, kita collect. Okay, lagi satu aku nak cerita. Bila korang dah beli RP 3 kali berturut-turut, korang akan dapat yang level 3 tu, yang bertanduk dan bercahaya. Korang apa ni, akan dapat macam ni. Korang akan terima mission weekend yang setiap minggu korang dapat tu. Korang akan 2 kali cepat. Contoh maksudnya, korang kalau yang biasa-biasa ni seminggu sekali akan dapat satu task. Tapi bila yang bila level ketiga ni, korang akan dapat satu minggu 2 task. Maksudnya satu minggu, dalam satu minggu tu korang akan dapat sekali 2 minggu task. So korang boleh buat cepat-cepat mission. Dalam masa 4 minggu korang dah RP 100.
Dalam masa 4 minggu sahaja korang dah dapat RP 100. Kau cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Baru 4 minggu, baru 4 minggu dah RP 100. Orang-orang semua cakap korang semua ih sultan lah. Dah lah RP bersinar-sinar dah 100 waktu itu. Wow. Bapak budak ni. Sultan, bapak sultan dia kata. Okay. Tekak bunda kering. Okay, aku harap korang faham lah dengan apa yang aku terangkan eh. Okay, lepas tu aku tekan ni. Apa? Okay. Eh, serius lah. Wih, no. Ah, kau tengok. Tak, aku ingat RP yang ketiga pun dapat dua tas dalam seminggu. Ni aku dapat baru start dapat 2 minggu sekali. Apa cerita? Okay. Tengsin sayang aku. Okay, yang ketiga ni dia tengah lock lagi. Is serious lah. Cantik oh. MK14. Alah cantiknya. Ni apa ni? Eh, teruknya muka dia. Takut. What is that? Okay, aku nak tunjukkan korang yang RP. Okay. Ni aku dapat untuk season yang lepas. Aku beli, aku dapat RP500 ni untuk season ni. So, aku guna. Terus naik. 6. Level 6, okay. So, kita collect UC. Kalau aku UC lah. Kalau korang aku tak tahu lah korang nak collect apa kan. Okay. So tu je mungkin aku nak bagi tahu korang. So kalau korang nak tahu apa-apa lagi yang korang mungkin tak tahu, insyaAllah aku akan buat tutorial lagi. So kalau korang nak tanya apa-apa bolehlah komen di bawah. Okay. Sekejap. Kita dapat yang tiket tu kan. So kita boleh gunakan ke? Oh tak boleh. Apa mas? Open. Ih, tu boleh. Ha boleh. Okay. Oh so yang kad tu untuk RP. Okay. First dengan last. Okay. Faham. Okay tu sahaja yang aku nak bagi. Nak bagi tahu korang. Okay, thank you. Stay tuned. Jangan skip ya. Pokoknya jangan di skip. Pipi calon mantu. Pipi calon mantu.